Nah Niko, sebentar lagi hari Valentine kan datang. Ada baiknya nih kalau kamu memberikan istri kamu tercinta membuatkan kue. Yang spesial ya. Oke, ini ada di Bali sebuah toko kue membuka kelas dekorasi cupcakes bertema Valentine. Dan informasi ini sekaligus mengakhirin N12 yang ini. Siapa Niko Skarno? Dan saya Zivana Leticia, selamat siang dan selamat beraktivitas. Cupcakes lucu dengan berbagai dekorasi menarik bertema Valentine di atasnya. Cocok untuk bingkisan manis di hari kasih sayang. Belum bisa membuatnya? Tak masalah. Sebuah toko kue di kawasan Canggu, Kuta Bali, Iksora Cake punya solusinya. Bersama peserta lain, saya ikut kelas membuat dekorasi cupcakes bertema Valentine. Ada 6 kreasi hiasan cupcakes yang siap dipelajari. Bahan yang dibutuhkan adalah pewarna makanan, fondan putih, krim, dan tentu saja cupcakes-nya. Peserta diajarkan berbagai teknik menghias cupcake. Tapi yang paling menarik perhatian adalah teknik membentuk fondan warna-warni menjadi berbagai macam hiasan cupcakes. Yeah, the theme was very very nice and they did really cute decoration and I think the instruction was really really good, really professional. We learned a lot in that class. I never knew how to roll the fondant and how to make those tricky little things. Kelas ini diadakan karena banyaknya permintaan pelanggan. Jumlah pesertanya dibatasi agar proses belajar bisa lebih intensif. Temanya pun berbeda-beda setiap bulan. Iya, jadi itu tadi ada 6 cupcakes. Kita emang mulainya dari yang paling gampang sampai paling susah, tapi tetap kita considernya semua dekornya yang bisa dibuat di rumah tanpa terlalu banyak alat. Karena mereka kan kebanyakan yang membuatnya di rumah sendiri untuk keperluan pribadi, jadi semua masih yang tangan, biar nggak perlu beli alat-alat sih. Kita pilihnya desain yang bisa dibuat dengan tangan. Di sini kita bisa langsung bertanya kepada para instruktur, juga bertukar informasi dengan sesama peserta. Tak terlalu sulit membuat semua desain yang diajarkan, namun dibutuhkan kesabaran agar bisa sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Tadaa! Sudah jadi 6 kreasi cupcake yang saya pelajari hari ini. Nah, bahan-bahannya sebenarnya sama saja. Kita membutuhkan fondan dan juga krim. Yang membedakan adalah sejauh mana kita ingin mengeksplor kreativitas kita. Antusiasme peserta semakin hari makin baik. Kuota peserta yang disediakan pun selalu terisi penuh. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun bisa ikut kelas dekorasi cupcakes ini. Cupcakes cantik hasil kreasi sendiri dan sertifikat bisa kita bawa pulang sesudahnya. Gita Natalia, Adi Setiawan, melaporkan untuk NET.